warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tengler, balik lagi ke channel kesayangan kita, channel Pancing Online, sama aku Dian. Gimana nih kabarnya Sobat Tengler? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat selalu, dan lancarkan rezekinya ya. Nah, sesuai dengan judul video kali ini, aku bakal nge-review lagi tas pancing dari Pancing Online. Nah, sesuai dengan judul kali ini, kita bakal nge-compare ya tas dari Pancing Online. Nah, di sebelah kanan aku ini udah ada tas kotak bolong. Ini ukurannya sama ya, ukurannya 100. Dan juga di sebelah kiri aku ini ada tas kotak multi dari Pancing Online juga. Oke, kita langsung masuk aja ya Sobat Angler ya. Untuk video lengkapnya tentang masing-masing tas ini, kalian bisa langsung aja cek di channel Pancing Online. Nah, untuk warna yang kanan ini warna biru navy, dan yang kiri ini warna marun ya Sobat Angler. Oke, kalian bisa lihat ya seperti ini. Nah, yang membedakan antara keduanya ini nanti di bagian resleting dan juga di bagian besarnya Sobat Angler. Karena kalau misalnya yang kotak bolong, ini sampingannya ini lebih besar karena dia bentuknya benar-benar kotak ya. Seperti ini. Kalian bisa lihat bentuknya kotak. Kotak ya ini ya. Kotak seperti ini. Nih, benar-benar kotak. Sedangkan untuk yang kotak multi, dia ini lebih tipis Sobat Angler. Diameter sampingnya ini lebih tipis. Nih, kalian bisa lihat ya. Dia nggak setebal dan sepanjang yang kotak bolong ya Sobat Angler ya. Nah, buat kalian yang masih bingung, ini perbedaannya ini lebih tipis ya Sobat Angler. Dan juga untuk bagian resletingnya, kalau yang kotak bolong itu di atas Sobat Angler bukaannya. Nih, bukaannya di atas kayak gini ya. Ini bukaannya seperti ini, jadi langsung masuk, langsung plong gitu. Dia nggak bisa dibuka dari bawah juga ya Sobat Angler. Beda sama yang ini, yang kotak multi ya Sobat Angler, karena dia resletingnya itu ada di bagian samping, jadi kita bisa tahu bagian dalam tasnya ini sampai seberapa sih gitu. Ini kita buka ya, mana resletingnya. Oke, ini untuk materialnya, ini bahannya sama ya Sobat Angler, dari 300 dinir ya. Ini dalemannya seperti ini. Beda kan Sobat Angler, kalau misalnya kotak bolong kita bukanya dari atas, tapi kita nggak bisa tahu isi dalamnya ini nanti kayak gimana. Tapi kalau misalnya yang kotak multi, kita bisa tahu Sobat Angler dalamnya seperti apa. Cuman dia itu nggak sepanjang, sampingnya itu nggak selebar kayak yang kotak bolong ya Sobat Angler. Ini kayak gini dalamnya. Keduanya juga udah dilengkapi dengan busa dan juga furing yang tebal Sobat Angler. Untuk variannya sendiri ya Sobat Angler ya. Nah, yang paling kecil itu yang kotak bolong ini varian ukurannya 80 cm. Tapi kalau misalnya yang kotak multi ini varian paling kecilnya 75 cm Sobat Angler. Ini. Untuk warnanya juga lebih variatif warna yang kotak bolong Sobat Angler gitu. Jadi buat kalian yang pingin bawa banyak barang gitu ya, tapi pingin kelihatan simple gitu, kalian bisa pakai aja nih yang kotak multi gitu Sobat Angler. Kalau kalian pingin bawa yang lebih banyak, yang lebih compact, yang bisa bawa apa aja gitu ya sambil traveling, ini kalian bisa pilih tas kotak yang bolong ini Sobat Angler, yang atasnya bolong. Jadi jorannya nanti masuknya dari atas ini Sobat Angler. Nih. Gitu. Jadi locknya seperti ini nanti. Tinggal ditali gitu Sobat Angler. Oke Sobat Angler, kalau misalnya kamu pingin mancingnya lebih banyak bawa barang ya, kalian bisa pilih nih yang tas kotak bolong ini, karena dia bisa buat camping juga, bisa buat traveling gitu. Kalau misalnya kalian mancing ke alam-alam gitu kan butuh tempat yang besar gitu ya. Nah, tas ini nih cocok nih, lebih cocok yang ini, tas kotak bolong ya. Untuk ukurannya nanti tinggal sesuaikan sama selera kalian Sobat Angler. Tapi kalau misalnya kalian pingin mancing yang bawa peralatan banyak, cuman gak ribet-ribet gitu, kalian bisa pilih ini yang kotak multi ini Sobat Angler gitu. Sama-sama bisa dipakai ransel juga Sobat Angler ini keduanya ya, dan juga bisa dipakai di jinjing juga gitu. Nih, cuman yang membedakan mungkin di bagian ininya Sobat Angler, selempangnya ini lebih tebelan yang kotak bolong ya. Lebih tebalan yang kotak bolong daripada yang kotak multi, tapi tidak mempengaruhi fungsinya kok Sobat Angler. Kan kalau yang kotak multi ini lebih ke yang simple ringkes gitu, tapi bisa bawa banyak barang gitu. Kalau yang ini benar-benar kita banyak bawa barang sekaligus dengan selempangnya yang nyaman gitu Sobat Angler.
Nah Sobat Angler, kalau misalnya kamu tertarik nih sama salah satu tas ini atau malah kedua-duanya ini, kalian bisa langsung aja kunjungi toko pancing online di marketplace, atau juga bisa langsung aja datang ke toko pancing online, nanti link dan alamat bakal aku taruh di description box, jadi langsung klik aja. Oke Sobat Angler, segitu aja dulu video kali ini. Kalau misalnya kamu ada rekomendasi kita mau nge-review atau nge-cooperin, entah itu joran, TG, atau rel gitu, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Nah Sobat Angler, kita udah sampai di akhir video nih. Kalau misalnya kamu suka, bisa langsung like, komen, share, dan subscribe channel Pancing Online. Nyalain lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari Pancing Online. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.